Encik Velikanan berusia 48 tahun merupakan seorang bapa tunggal yang menyara 8 orang anaknya secara sendirian di salah satu rumah kos rendah di Petaling Jaya. Beliau bekerja di tempat pelupusan sampah dan hanya memperoleh pendapatan sejumlah RM1,000 sebulan. Isterinya telah pun meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan kuman. Lebih menyayat hati, salah seorang anaknya merupakan golongan orang kurang upaya yang memerlukan beliau untuk menjalankan rawatan. Deepavali membawa simbolik kepada cahaya. Cahaya yang terang akan mengatasi kegelapan. Pada kali ini, kumpulan sukarelawan Mr. DIY Cares berganding bahu dalam memberikan sinar suasana rumah baharu melalui program Home Improvement kepada penerima Encik Velikanan. Sama-sama kita saksikan usaha kerja yang dijalankan oleh sukarelawan Mr. DIY Cares. Antara aktiviti yang dilakukan adalah membaiki litar-pintas rumah, mengecat, membersih, menyusun atur barangan di kawasan dapur serta menghias rumah dengan dekorasi perayaan Deepavali. Beberapa peralatan kegunaan harian lama turut digantikan dengan peralatan baru yang boleh didapati di kedai-kedai Mr. DIY. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Hasil titik peluh bersama sukarelawan Mr. DIY Cares akhirnya telah pun membuahkan hasil dalam memberikan kegembiraan melalui program Home Improvement kepada Encik Velikanan seisi keluarga. Semoga sinar cahaya kegembiraan Deepavali yang didapati pada kali ini akan terus dan terus bersinar. Happy Deepavali!